Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Putra Bungsu Jalan. Kali ini saya akan bahas midelan supaya suaranya bisa jauh ya, atau lantang seperti ini sound sistemnya, punyaan Mas Budi ya, Desa Ganting ya teman-teman. Jadi ini untuk lokasinya di Desa Ganting Kulon, di utaranya lokasi yang kemarin teman-teman, itu ya RN Audio di utaranya ya. Jadi ini satu bengkel teman-teman, satu bengkel sama punyaan RN Audio. Sound sistemnya spek miniaturan ya, spek 12 in. Untuk boxnya, box subwoofer pakai box CBS Nogosari. Ada 2 box ya, atau 2 speaker untuk isinya ya. Kemudian untuk speaker pakai ACR, ACR klasik teman-teman ya. Untuk tipenya 1240, ada 2 speaker. Dari tadi sudah cek sound teman-teman. Kebetulan saya ambil video cek soundnya dulu. Ini sampai hampir mau copot teman-teman ya, tutupnya. Ini tutupnya spool sampai mau copot, kameranya sampai bliut-bliut teman-teman. Untuk ukuran boxnya sendiri ini box CBS Nogosari versi 12 in. Untuk tingginya ukurannya 70 cm ya. Kemudian untuk lebarnya 40. Dan ukuran ke belakang ini 60 teman-teman. Jadi jaraknya speaker 20 cm ya. Jarak dari depan ke belakang 20 cm. Jadi kalau CBS Nogosari itu di sini ruang speaker. Jadi di sini sekatnya teman-teman. Dan di sini sekat miringnya ya. Dan di sini pojokan sama yang bawah itu. Jadi ini untuk larinya MH dari sini menuju ke sini teman-teman, keluar ke bagian bawah ya, seperti itu. Untuk tripleknya ukuran 1,5 campuran ini kayaknya ya, yang ini 1,8 teman-teman, semi meranti ya. Kayaknya ini pendatang baru teman-teman ya. Kemudian untuk midelan seperti ini, satu box isi double plus tweeter ya. Ini untuk speakernya pakai speaker mobil dulunya, cuman sudah modifan teman-teman, dimodif di makin speaker bangil ya, Kota Pasuruan itu teman-teman. Voice coilnya gede ya, udah modifan. Dulu kan kertasnya subwoofer, cuman sekarang ini sudah ganti modifan sama daunan sama spoolnya juga ya. Dan ada lubang anginnya teman-teman, ada 4 ya. Boleh ditiru atau boleh dicoba ya teman-teman.
soalnya middlenya ini jauh teman-teman. Ukuran boxnya 1,5 untuk tripletnya, model Linarai teman-teman. Jadi yang bikin jauh mungkin ininya teman-teman, hornnya ya. Ini bongkar pasang teman-teman, untuk hornnya ya, bisa dicopot dan bisa dipasang. Nanti kita tanyakan ya perbedaan tanpa horn dan menggunakan horn ya. Speaker pakai JBL 6 in, kemudian tweeter pakai ACR tipe CD teman-teman, yang magnet logo putih ya, seperti ini. Sudah pakai speakon teman-teman, tuh. Jadi ini ke box satunya di jumper ya, di jumper di box nih kabelnya. Untuk kabel ukuran 1,5 teman-teman. Untuk middlean pakai yang ukuran 7,5. Kita tanyakan ya sama ownernya ya. Ini ownernya teman-teman. Ini ownernya ya mas? Iya iya. Mas Budi. Rudy. Rudy. Mas Rudy teman-teman. Ini pendatang baru atau gimana mas? Enggak, memang orang sini. Anunya, sound systemnya mas? Iya. Pendatang baru. Baru buat berarti ya? Iya. Untuk modal ini sudah habiskan berapa mas? Sekitaran semuanya total hampir 5 juta. 5 juta ya mas? 5 jutaan lah. Sudah siap bunyi ya mas? Sudah siap. Berarti satu bengkel sama punyaan RN Audio. Iya. Ini ownernya teman-teman, Mas Rian ya. Tim maju mundur. Tim maju mundur. Itu mas mau nanya, box middle itu sampean pernah nyoba gak? Tanpa horn sama menggunakan horn itu mas? Pernah. Pernah. Ini lebih enak mana kejauhnya? Kalau kejauhnya ya lebih enak pakai horn yang ini. Lebih enak pakai horn ya mas? Iya. Bikin sendiri atau gimana mas itu? Ya, boxnya ada tempatnya di sini. Oh berarti bengkelnya mas ya? Bengkel. Bengkelnya teman-teman. Untuk kelistrikan ini pakai yang berapa ini? 450. Sudah kuat teman-teman. Soalnya trafonya cuman 10 ampere ya. Double 10 ampere. Double. 10 kecil sama 10 ampere besar ya, Mas. Donat. Oh, donat ya. 10 donat. Sebelumnya udah pernah ambil job atau belum sini? Kalau job ya cuman buat acara 40 harian lah. 40 hari. Meninggal ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Cukup kebeli rokok ya mas. Nah, iya. Yang penting rokok pun. Iya mas. Jadi seperti itu teman-teman. Gimana mas? Gak mau upgrade lagi atau masih tetap di sini? Ya rencana ya mau ganti speaker aja cuman. Ganti speaker ya mas. Jadi gak nambah lagi ya? Kalau nambah ya, kalau sekarang ya belum dulu lah. Cuman mau ganti speaker yang lebih bermerek lah. Mau pakai yang speaker apa mas? Yang RCF. RCF 12 in ya? Yang 15. Oh 15. Jadi ini boxnya nanti cukup lah mas? Cukup. Jadi ini ukurannya 15 in ya? Iya 15. Isi 12. Jadi seperti itu teman-teman. Karakternya lebih rendah ya mas? Iya. Lebih rendah. Oke, kita ke bagian aksesoris sama power teman-teman. Ya. Ini ada operatornya mas Rian Audio ya.
atau RN Audio yang kemarinnya sudah nyotok sistem RN nya. Mixer pakai apa ya mas? Asli ya, mas. Asli edition ya. Asli edition 8 channel teman-teman. 8 channel ya. Aksesoris lain ada mas ya? Belum ada mas. Oh, berarti hanya pakai mixer saja ya. Main di apa ini? Di balance ya mas? Ya. Oh, main di balance teman-teman. Ini sudah lengkap sama equalizernya ya. Untuk power ini 10 ampere sama 10 ampere kecil ya, 10 ampere besar sama 10 ampere kecil. Satu box power isinya 2 trafo teman-teman. Untuk finalnya ada berapa set ya mas? Buka aja. Bisa dibuka teman-teman ya. Kita lihat dulu. Oh, ada 5 set teman-teman. Ini ya. Buat ngangkat subwoofer sebelah sini ya. Untuk kitnya pakai SOCL 506. Ada 5 set shotgun. Kemudian sebelah kanan itu 2 set Toshiba. Untuk kitnya apa itu mas? Kitnya? Ya kit apa ya? Kit pakai apa? Sekarang middle. Middle. Kurang tahu. Gak ada mereknya teman-teman ya. Pokoknya seperti ini lah. Ini 10 ampere besar, 10 ampere kecil ya. Sound systemnya main 2W atau 2 jalur. Mid hike-nya digabung. Gimana mas? Tadi kan sudah cek sound sampai tutup speakernya itu. Sampai mau copot mas. Kok bisa mas ya? Suruh di fullin dulu mas. Berarti sampean disuruh fullkan ya. Bagian tim sotok. Tim horek mas. Oh iya, namanya siapa mas sampean? Rudi mas. Mas Rudi sudah apa ya, pinter nyeting ya mas. Jadi yang kemarin itu operatornya juga ini juga teman-teman ya, RN Audio. Masih sekolah atau udah lulus sih? Masih sekolah, kelas 10. Kelas 10 SMP. SMK. Oh SMK. Kalau udah lulus sampean mau jadi apa mas? Ya mau nerusin anaknya bapak itu. Jaga salon. Iya. Berarti sampean punya son sendiri ya mas? Iya juga punya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke seperti itu saja ya. Kita cek son, kita dengarkan ya. Untuk namanya apa ini mas? Ini teman-teman. AMS. AMS Audio ya. Untuk selanjutnya kita dengarkan AMS Audio. Makasih ya mas atas waktunya. Semoga sampean sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Ini teman-teman ya, operator balapnya ganting. Sotok mas. Kita coba dengarkan ya box middlean 6 in. Thank you.
walaupun middle-annya kecil, kejauhannya dapat teman-teman ya. Mungkin dari horn itu. Kita coba jarak jauhnya ya. Jaraknya sekitaran 50 meteran ya. Bisa didengarkan sendiri teman-teman. Seperti itu saja teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.